tuh. Lihat tuh ya, levelnya naiknya lumayan banget mah bro, AK-17-nya tuh. Enemy contact. Oke, mah bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Apa sih mabro, apa kabar bro? Oke mabro, apa kabar kalian semua mabro? Oke, jadi kali ini mabro saya bakal ngasih tahu kalian cara greening senjata dengan cepat mabro. Terus bener juga ya, ini juga Oce jarang praktekin banget ya, Oce suka lupa soal ini mabro ya. Jadi kalian tuh tinggal ini mabro ya, use item ini di loadout kalian, terus ke inventory mabro ya. Dan di sini tuh ada yang namanya weapon XP card. Itu sih kalau mau mempersingkat level up-nya ya, grinding senjatanya mah bro ya. Nah, kalau kalian mau grinding, misalnya kalian weapon XP card-nya habis nih ya. Misalnya habis, kalian pakai double weapon XP card nih mah bro ya, oke. Jadi, kita tuh bisa grinding senjata dengan cepat mah bro, oke. Jadi, kita nggak perlu lama banget ya. Biasanya kan seret banget kalian nih. Kalau misalnya kalian grindingnya kill-nya dikit, seret banget. Nah, kalian pakai ini nih. Pasti banyak kalian yang sisa banget ya. Pasti banyak kalian yang sisa XP card ini. Jadi kita tinggal pakai aja mah bro ya, double weapon XP card ini kita use ya. Oke. Nah, ini kita udah deh, habis itu tinggal main aja mah bro. Nah, ini yang biru gini mempengaruhi ya, ungu mempengaruhi banget tuh. Oke. Kalau yang biru dia cuma ini untuk 2 jam aja. Ini Ocha langsung translatein aja karena di sini bahasa Inggris. Terus kalau yang ungu bedanya tuh sampai 24 jam nih. Jadi kalian kalau udah aktifin yang ungu, kalian langsung aja mah bro ya, grinding seharian tuh ya. Karena sayang banget, karena kalau udah use yang ungu tuh sayang banget mah bro ya. Oke. Jadi kita langsung aja ya. Nah, kita pilih senjata yang Ocha mau grinding ini. Di sini ada AK-117 nih mah bro ya. Ocha udah siapin ya. Dan smith-nya ya pakai seadanya dulu karena masih level 22, oke. Jadi kita langsung aja mah bro ya, kita coba. Nah, kalian juga jangan sampai salah pilih map ya mah bro ya. Nah, di sini Ocha pakai map-nya tuh shipment, modenya hardpoint ya. Kenapa hardpoint? Biar lebih lama ya. Oke. Karena kalau hardpoint-nya tuh nggak di capture terus saling bunuh membunuh kan ribet tuh. Ya, saling meretake itu bakal lama banget sih. Nah, di shipment mah bro, karena kita bisa dapetin kill lebih banyak juga ya daripada knockdown nih shipment ya menurut Ocha. Karena bisa langsung ketemu musuh pas respawn. Oke, mah bro ya, let's go, kita coba aja mah bro. Nah, jadi mungkin abis main hardpoint ini Ocha bakal main ranked ya. BTW itu tadi ya namanya Kimi-Kimi ini orang lah pokoknya mah bro ya. Oke, kita ajak aja kasihan dia. Ya mah bro, jadi di sini ya mah bro ya, map tempat Ocha biasa grinding nih. BTW ini suaranya kegedean nih. Ntar kuping Ocha malah budok, jadi kita kecilin dulu ya kan. Oke. Nah, mungkin kalian udah gak asing lagi karena Ocha sering bikin konten pakai map ini mah bro ya. Kalau misalnya kita lagi review senjata-senjata baru kan gak boleh ringkat Ocha pakai map ini biasanya. Karena di sini tuh manusianya banyak banget ya. Jadi gak cuma apa? Cuma ada bot tapi manusianya banyak yang grinding di sini tuh. Ini tempat grinding dah pokoknya. Hardpoint contested. Gelotnya lemot banget ya. AK-117 itu enak mah bro. Enemy in sight. Oke, nice banget. Mana musuhnya? Jadi kita main cepet aja kali ya. Oke, mantap mah bro. Seluruh sampai ya mau habis. Nice. Kita bakal minjem senjata orang ya. Tapi kalau misalnya kalian mau grinding senjata, kalian harus mati mah bro ya. Kebetulan Ocha nggak terlalu fokus banget untuk grinding senjata. Banget. Wah, jelas ini scope-nya enak apa? Waduh. Mantap mah bro ya. Nah, maksudnya. Oke. Mantap jiwa mah bro. Pokoknya ini kalau kalian grinding jangan ambil senjata orang lain, karena itu nggak bakal nambahin level senjata yang kalian grinding. Kalau misalnya kalian dapetnya senjata musuh lain yang bakal ke grinding tuh senjata musuh kalian itu. Tapi ya tetap di senjata kalian. Misalnya pakai BK57 musuhnya kalian ambil,
ngambil kalimat 7 kali ini ya, naik level mah bro ya. Kali-kali Ojang ngasih tips karena ini banyak yang belum tahu juga. Oke. Nuk. Ini nuk 2 kali kali bisa. Nice banget mah bro. Peluru aja habis ya. Jadi semuanya. Mati kamu nah. Ayo mati. Ambil senjata Ori. Sebenarnya itu BK57 aja sih yang ambil ya. Jadi kita cepetin aja ya. Ini kebetulan musuhnya sedikit manusianya ya. Karena kita main di match biasa, nanti abis ini kita main ranked ya ma bro. Jadi kalian bisa main apa grinding di ranked juga ma bro kalau kalian mau. Ini kalau mau grinding nanti di domination ranked ya. Okay. Wow, saya sampai mati-mati mah bro. Ya gak apa-apa. Si Kimi juga knock mah bro. Kacau. Karena tuh metanya meta AR mah bro. Kalau mau ngeras tuh sini kali. Waduh, gila mah bro ya. Pokoknya langsung cepetin menangin aja ya. Biar gak lama-lama ya. Oke, mantap. Waduh. Oke, mah bro. Oke, mantap jiwa. Yuk, langsung kecil aja. Kita cepetin. Oke, ma bro ya. Wah, mati Oca. Itu gue sakit banget ya. Tapi setahu Oca tuh yang dihitung ketika kalian grinding itu bukan poinnya ma bro ya. Tapi melainkan jumlah kali kill kalian. Menurut Oca poin sih gak ngaruh deh. Selama Oca main ini. Oke, mantap ma bro. Wah, kita harus nunggu ini kah? Oh iya, nunggu dong. Boom headshot, oke okay, mantap ma bro ya. Nice, kita langsung aja ya memenangkan match ini. Walaupun ini match biasa ya, setidaknya Oca berbagi ilmu kepada kalian. Nanti Oca kasih tahu nih naiknya berapa level. Oke okay, ma bro, ini 7400 poin lumayan lah ya. Nah tuh, lihat tuh ya, levelnya naiknya lumayan banget mah bro. AK17-nya tuh. No, level 22 langsung level 24. Biasanya tuh kalau kalian enggak pakai XP card tuh cuma satu level doang lah mah bro ya. Harusnya sih segitu. Apalagi ini juga Oca enggak full pakai AK117. Kalau kalian bunuh diri dulu itu pasti lebih banyak mah bro, oke. Okay? Jadi abis ini kita langsung aja main domination-nya ranked ya. Oke mah bro, Oca udah di dalam game mah bro ya. Nah ini Oca di domination ranked ini masih pakai senjata yang Oca grinding. Misalnya kalian mau grindingnya di ranked, tapi sebenarnya itu gak efektif banget sih mah bro ya. Tapi kalau misalnya kalian mau sambil ranked sama temen kalian itu gak ada masalah juga. Oke, kita coba saja mah bro ya. Enemy has C. We captured Alpha. Target's in sight. Boom, headshot. Losing A. Oke ma bro, mantap. Berarti musuhnya mana ya? Cover me, reloading. Waduh ma bro, dikit lagi. Ini berarti musuhnya jadi lumayan jago-jago loh. Tapi nggak apa-apa lah ya, misalnya kalau kita kalah atau gimana, kita terima saja ma bro. Ini Oca mencoba untuk grinding. Reloading. B. Yuk. Captured Bravo. Nice banget mah bro. Peluru ini dikit banget sih, harusnya aja pakai extended dulu kali ya. Ntar kalau misalnya punya gunsmith AK-17. Contact with enemy. We're capturing A. Lost Bravo. We captured A. Oke, mah bro.
bro. It's so, okay lah. UAV. Mana? Waduh, gak ada kena mah bro. Okay. Wah, hancur. Oke, incar poinnya padahal. Tapi oke lah. Bro, yuk, harus bisa menang ya. Macam udah ada ulti nih. Video celak ulti aja. Oke, nice banget ya. Ini kita. Objective almost complete. Enemy contact. Kita udah ada airstrike ya. Sebenarnya PKK 117 tuh enak sih. Karena larinya tuh enggak terlalu berat-berat banget lah ya. Nice, mah bro. Kita dominating enggak tuh. Kalau chat out itu dia jago lumayan. Oke, okay, mabro, let's go. Wah, poin ini gede banget dia. We can win this. Capture the objectives. Enemy taking Alpha. We're capturing C. Enemy has Alpha. We capture C. Targets in sight. Wah, susah banget. Pelurunya dikit. Hampir saja, mabro ya. Friendly predator missile inbound. Changing mag. Oke, mah bro. Bocah yang mati malah ya. Cicil mah bro. Kita cicil. Ayo dikit lagi. Terlalu UAV mana? Lumayan tuh. Oke, okay. Ini ntar bisa Vito lah ya. Kilo-nya kurang banyak nih kalau misal untuk. Contact with enemy. We captured B. Changing mag, cover me. Oh my god, cluster B-nya dulu. Kita amanin dulu sih setidaknya. Lumayan. Nice banget, bro. Oke, okay, ada ulti ya. Apa kabar nih, ini mah, bro? Waduh, nice banget, hampir aja. Malam rip M lagi. Oke, mah bro, tarik lagi. Aduh, tarik yuk. Blurnya dikit banget. Kita vitolin mah bro. Nice. Kita lihat ya, poinnya Oce dapat dari Grindik. Oke, okay, nice banget. Itu final game-nya gokil-gokil juga. Biasa aja sih sebenarnya. Oke, okay, mabro, mantap sekali ya mabro ya, kacau. Yuk, kita lihat nih plus berapa mabro ya. Oke, okay, kita cek ya. Wah, kok enggak kelihatan? Kok enggak ada sih?
Kayaknya sih ini kalau misalnya kita rankat itu nggak terlalu diliatin deh Mabru ya. Nggak diliatin deh kayaknya. Tadi apa? Kelewatan ya? Tapi ya yang benar sih menurut Oce udah itu Mabru dengerin Oce yang tadi. Yang lebih efektif itu main di match biasa Mabru, oke? Okay? Jadi kalian kalau mau grinding pokoknya match biasa aja lah ya. Karena itu ya lebih gampang juga musuhnya. Jadi kalian bisa lebih cepat grindingnya. Poin kalian jangan lupa Mabru untuk use item ini ya, double weapon XP card, oke? Okay? Udah Mabru ya, oke okay, kayak gitu aja untuk video kali ini Mabru. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ya Mabru. And yep, see you Mabru. Yaudah, dadah semuanya. See you next.